Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Pit, Pit, aku mau ngomong. Hei, kamu tahu nggak tentang si Dion? Enggak, Beb, aku nggak tahu. Emangnya si Dion kenapa? Gini loh, si Dion lagi ada masalah. Akun dia disuspend oleh Garena. Kasian banget loh. Padahal akun dia itu ratusan juta loh kalau misalnya kita jual. Tapi kasian, karena sekarang akun dia kena suspend ataupun kena ban. Ah, masa sih? Nggak percaya aku. Kan dia nggak nge-cheat. Dia juga nggak konfig. Kenapa akun dia bisa disuspend? Ya Allah, Pit. Masa kamu nggak percaya sih? Aku nggak pernah bohong loh, Pit. Akun dia kena suspend. Nggak percaya aku. Dan nggak mungkin terjadi. Garena nggak setega itu sama kita. Ya udah deh, gini aja. Kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku, kamu tanya aja sama Dion langsung. Ya, kamu tanya aja sama dia. Kalau kamu nggak percaya, aku kan nggak pernah berkata bohong. Tiap-tiap aku bilang itu jujur. Ya, kalau nggak percaya udah. Aku cuma mau kasih tahu aja. Ya udah deh, bukannya aku nggak percaya sama kamu. Ntar aku jumpa sama dia dan aku tanya langsung ke dia. Apa benar akun dia kena suspend? Terus kalau misalnya akun dia udah kena suspend, dia sekarang mainnya pakai akun apa? Kan dia cuma punya satu akun, nggak ada dua. Kasian juga sih kalau misalnya benar akun dia kesuspend. Ntar lah, aku jumpa dia dulu ya. Ya udah deh, nanti kamu tanya aja sama dia langsung ya. Yaudah, aku mau pulang aja dulu nih. Ntar kita kumpul duit ya untuk bantu dia. Ya, udah ya, aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan tuh ya. Jangan sampai akunmu juga kena suspend. Ah, Pit, Pit. Aku ngomong serius, malah dia ajak bercanda. Dahlah. Aku masih nggak percaya sama si Beb. Katanya akun si Dion disuspend. Nggak percaya aku. Karena aku tahu kalau si Dion itu nggak nge-cheat. Dan dia juga nggak pernah konfig. Emang kalau misalnya kita nggak konfig, nggak nge-cheat, akun kita juga kesuspend ya? Yaudahlah, aku tanya sama dia aja langsung. Siapa tahu benar kan? Mungkin direpot sama player-player, makanya kesuspend. Aku udah seharian penuh belum main Free Fire karena aku belum ada akun. Kenapa akunku bisa disuspend dan dibanned? Garena, tolong aku. Aku gak pernah nge-cheat berulang kali, aku bilang. Kalau orang mau repot aku, jangan repot aku lah. Aku memang GG asli skillku. Aku bukan nge-cheat. Aku udah gak tahu harus gimana. Lebih baik sekarang aku jual aja motorku, agar aku bisa beli akun yang baru. Motor ini ku jual aja dah, karena lagian ini motor aku satu-satunya. Aku jual lebih baik agar aku bisa beli akun Free Fire yang baru. Mana ya si Dion? Kok nggak kelihatan? Mana dia? Oh, itu dia. Dion! Dion! Hei Dion, tunggu dulu. Hei, kamu mau kemana Dion? Aku mau pulang dulu. Gini, aku mau ngomong sama kamu. Dan aku mau nanya sama kamu. Boleh ya? Boleh. Kamu mau nanya apa emangnya? Gini loh, kata si Beb. Akunmu di Bennett Garena ya? Ataupun akunmu kena suspend ya? Iya, Pit. Akunku sekarang udah di Bennett permanen oleh Garena. Apa? Ah, masa sih akunmu kena suspend? Emang kamu buat salah apa? Aku nggak buat salah pun. Aku main real dari skillku. Aduh, kamu sabar ya kalau akunmu ke Bennett. Kamu sabar. Aku akan bantuin kamu dah. Aku nanti akan donasi kamu 1 juta. Dan nanti aku ajak si Beb, si Bagus, si Alfi, si Helter, si Nana, si Rara, si Caca, si Faris, si Ivan, si Sauki. Semua aku ajak buat donasi kamu ya, agar kamu bisa beli akun yang baru. Makasih Lapi kalau begitu. Kami sayang sama kamu Dion. Kamu sabar dahlah, sabar aja.
ikhlaskan saja akunmu itu ya. Iya, Pi. Sebenarnya aku nggak bisa ikhlaskan akunku itu. Aku merasa sedih kalau aku ingat akun itu. Karena itu benar-benar akun kesayangan aku. Aku rawat dari ID 8 digit loh. Dari belum ada season aku main dan aku rawat tiba-tiba ke Benet. Tapi udahlah, aku harus ikhlaskan saja. Iya, kamu harus ikhlaskan saja akun itu. Walaupun kamu menangis, kamu bersedih, akun itu tak akan kembali. Makanya ikhlaskan saja. Entar kalau ada duit kita beli akun yang baru, ya. Ya udah, sekarang kita jalan-jalan aja yuk, agar kamu nggak pening lagi dan agar kepalamu nggak pusing lagi. Yuk, kita jalan-jalan dulu. Iya udahlah, ayo kita jalan-jalan. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Kenapa si Dion belum datang juga ya? Padahal aku tunggu dia dari tadi loh. Dia kemana coba? Apa dia lupa? Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, Dion. Udah lama nunggu ya? Iya, Dion. Maaf karena aku telat. Udah, nggak apa-apa. Oh ya, Dion. Maaf karena aku ajak kamu jumpa di sini. Aku ingin ngomong sesuatu sama kamu. Emangnya kamu mau ngomong apa? Gini loh. Kami semua udah kumpul duit untukmu, agar kamu bisa beli akun baru. Kamu tenang ya, karena nggak lama lagi, mungkin besok kamu udah bisa beli akun baru. Karena kami udah kumpul duit loh. Kamu tenang ya, pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh sedih lagi. Bawa santai aja ya, nggak lama lagi kamu udah punya akun baru. Ya Allah, Beb, terima kasih banyak ya kalau kalian mau beli akun baru untukku. Kalau aku punya akun baru, aku nggak jadi pensi main FF. Aku akan terus main FF dan aku akan jaga akun itu dengan baik. Makasih sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Pengumuman bagi semua orang yang ada di sini yang mau donasi sahabat kita si Dion, kalian boleh donasi ke aku karena akun dia kena suspend. Bagi kalian yang mau bantu, silakan hubungi aku. Halo guys, apa benar akun si Dion kena suspend? Iya teman, akun si Dion kena suspend. Kalau begitu, kami akan donasi ke dia. Ya, mumpung lagi ada duit, bisa bagi-bagi sahabat kita yang membutuhkan. Alhamdulillah, sekarang aku udah punya akun baru. Ini semua berkat bantuan dari teman-temanku. Sekarang aku udah punya lagi akun Sultan. Yang penting 8 digit, aku udah senang. Aku udah ikhlaskan akunku yang kena banned. Aku udah ikhlaskan itu. Yang penting sekarang aku udah punya akun baru. Terima kasih teman-temanku yang udah mau bantu aku kasih akun ini ke aku. Aku senang dan aku sekarang udah gak pensi FF. Aku tetap main FF. Aku akan jaga akun ini dengan baik. Alhamdulillah, mereka rela berkorban agar aku punya akun FF lagi. Aku senang banget walaupun akun ini agak sedikit rultan. Aku udah bahagia banget. Terima kasih sahabatku. Hey Pit, ayo kita ke rumah Dion yuk. Kita mau lihat Dion, dia udah pakai akun barunya apa belum? Pasti dia senang banget karena sekarang dia udah punya akun baru. Ya udah Beb, ayo, aku udah nggak sabar ingin lihat dia pakai akun baru. Aku udah nggak sabar, pasti keren banget. Oh bentar ya, aku makan jamur dulu, lapar banget soalnya. Bentar. Loh, kok kamu makan jamur, Pit? Soalnya aku lapar, belum makan. Makanya aku harus makan jamur. Oh, jadi kamu belum makan?
Kamu sih, jangan tahan-tahan lapar terus, ntar kamu sakit loh. Iya. Oh bentar, ini ada lagi jamur, aku makan lagi. Enak banget, rasanya manis-manis gimana gitu ya. Enak lah pokoknya jamurnya. Ya karena nggak makan makanya enak. Kalau udah makan nggak mau aku makan jamur, dah lah. Dion, assalamualaikum. Assalamualaikum Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Wow, keren banget kok Dion. Wih, punya akun baru nih ye. Wih, mantap banget Dion. Kamu udah keren lagi, seperti akunmu yang dulu. Widih, keren banget. Hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Kenapa kamu pakai sandal? Enggak apa-apa. Aku lebih suka pakai sandal daripada aku pakai sepatu Jordan. Widih, mantap. Pokoknya hari ini kamu udah punya akun baru. Entar kita mabar ya. Beb, kamu ikut mabar nggak sama kita? Kami bentar lagi mau mabar loh. Maaf, Pit. Dion, hari ini aku nggak bisa. Loh, emangnya kenapa? Nggak bisa mabar, karena aku lagi sibuk banget. Oh ya, Dion, itu motormu kah? Iya, betul. Itu motorku satu-satunya. Hei, katamu kemarin motor itu mau dijual. Apa benar kah? Udah nggak jadi, karena kan sekarang aku udah punya akun. Makanya aku nggak jual lagi. Kalau aku masih belum punya akun, baru aku jual tuh motor. Jangan Dion, jangan dijual tuh motor. Motor kamu satu-satunya loh. Kalau kamu jual tuh motor, kamu harus jalan kaki. Kan kasihan, udah gak usah dijual. Iya Dion, itu betul. Yaudah ya, aku pulang dulu. Assalamualaikum Dion. Besok kita jumpa lagi ya. Maaf loh, hari ini aku gak bisa mabar ya. Aku pulang dulu. Woi Beb, tunggu aku dulu lah. Buru-buru banget. Woi, tunggu. Ya udahlah, cepat. Aku lagi sibuk nih, mau kerja. Kalian kan sebentar lagi mau pusreng. Ya udah, pusreng aja. Aku pulang dulu, soalnya aku lagi sibuk banget. Udah ya, aku pulang dulu. Ya sama, aku juga mau pulang dulu, mau ambil mobil. Mulai sekarang aku harus gigi lagi dan lebih gigi seperti dulu. Karena ini adalah akun yang didonasi oleh teman-temanku. Aku harus gigi dan aku gak boleh beban. Oke, waktunya sekarang aku jemput si Dion dulu, mau ajak dia mabar. Ajak pusreng enak tuh, lagian kan si Dion gigi banget. Oke, Dion, aku sampai. Ayo Dion, kita pusreng, cepat. Iya, Pit, iya, tunggu dulu. Bentar, Pit, ya. Bentar, Pit, bentar, sabar dulu ya. Yuk, kita ngepus kah? Ya udahlah, ayo. Oke, ayo kita ngepus. Tapi ingat ya, pokoknya harus boya. Kalau nggak boya, ya udah, nggak masalah juga sih. Yang penting harus boya, oke? Oke, siap, Pit. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the
worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.